Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kolom Channel. Pada kesempatan kali ini, Kolom Channel akan membahas tentang dahulukan puasa dari kerja yang melelahkan. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Sebagian orang beralasan bahwa ia adalah pekerja keras, buruh bangunan, sopir bis jarak jauh yang kerjanya begitu melelahkan sehingga enggan puasa. Padahal mencari nafkahnya bisa ditunda di lain waktu atau bisa mencari pekerjaan pengganti. Mana yang mesti didahulukan, bekerja ataukah memilih untuk puasa? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, diajukan pertanyaan. Aku berpuasa Ramadan di negeriku. Walhamdulillah, aku tetapi karena banyaknya pekerjaan dan terlihat berat, aku pun kelelahan. Apakah aku memiliki kewajiban lain, ataukah aku harus meninggalkan pekerjaan berat semacam itu dan aku memulai berpuasa? Jawaban Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hendaklah engkau berpuasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkanlah pekerjaan berat yang membahayakanmu. Kerja saja semampumu dan tetap sempurnakan puasamu. Jika pekerjaan itu dilakukan 10 jam dan itu memberatkanmu, maka jadikanlah pekerjaan tersebut menjadi 7 jam, 6 jam, atau 5 jam sehingga engkau mampu berpuasa. Jangan lakukan pekerjaan yang membahayakanmu atau membuatmu jadi lemas. Karena sekali lagi, Allah telah mewajibkanmu untuk berpuasa dan engkau dalam keadaan sehat dan selamat, tidak sakit dan bukan pula musafir. Maka wajib bagimu berpuasa dan meninggalkan pekerjaan yang melelahkan, membuat capek dan membahayakan, atau minimal engkau memilih meminimalkan pekerjaanmu. Alhamdulillah, banyak pekerja keras juga yang saat ini tetap berpuasa. Mereka malah orang-orang yang rajin ibadah. Fatwa yang beri keringanan tidak puasa atau bekerja keras punya dampak jelek, karena bekerja keras akan bisa mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa. Padahal kenyataannya, yang tidak puasa itu sebenarnya orang yang juga malas sholat dan malas ibadah. Pekerja keras yang enggan puasa ini cuma cari prioritas dunia, malas menggapai akhirat. Sekian informasi tentang dahulukan puasa dari kerja yang melelahkan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.